Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Johannes Tambunan yang akan membawakan pengumuman sepanjang minggu yang akan kita adakan dalam gereja kita. Di bawah ini ada acara kegiatan gereja kita sepanjang minggu dan juga sepanjang bulan Oktober ini yang melayani dalam gereja GFC di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel Patina Salami yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan. Kami percaya jemaat yang berkati. Kami berdoa agar pelayanan Bapak Pendeta Samuel Patina Salami dapat diurapi Tuhan lebih lagi dan juga memberkati dalam hidupnya. Sungguh besar kau Tuhan. Saya mengundang kembali jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 jam 11 siang di tempat ini. Mari ajak rekan-rekan saudara untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Tuhan dengan tema Yesus menyembuhkan seorang buta dari mati. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di dalam GFC. Kami mengundang saudara jika lo tidak ada tempat untuk beribadah, gereja ini tersedia menerima saudara dan saudara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan di tempat ini. Sama-sama melayani Tuhan dalam bidang multimedia, singer, main musik, multimedia, dan aset serta yang lain-lainnya. Mari bergabung bersama dengan kami di melayani Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan HUT Gereja GFC yang keempat yang akan diadakan pada tanggal 17 Oktober yang diadakan jam 5 sore sampai selesai. Dan mari kita rekan-rekan saudara untuk bersama-sama merayakan HUT GFC. Karena pada hari ini juga akan banyak acara-acara yang kita adakan. Ada apa-apa Tuhan dari Magelang, ada door prize, dan juga ada ibadah yang akan kita adakan. Yang pengucapan syukur yang akan dilayani oleh Pendeta Pebuntai yang sudah tidak asing lagi bagi kita menikmati lawatan Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober ibadah di GFC ditiadakan karena akan ada perayaan HUT GFC yang ke-4 pada tanggal 17 jam 5 sore di tempat ini. Oleh sebab itu bagi jemaat Tuhan ini adalah sebuah pengumuman tanggal 15 Oktober hari Rabu tidak ada ibadah di tempat ini. Bagi anak-anak saudara yang berusia sampai 12 tahun, kami bawa saudara untuk mengikuti ibadah di dalam sekolah minggu di lantai 4. Mari ajak anak-anak saudara untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu di lantai 4 setiap minggu jam 11 siang dan juga setiap Rabu jam 6 sore. Gereja sepanjang minggu ini dan kami berharap saudara dapat mengikutinya dan bersama-sama menikmati lawatan Tuhan. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.